Bila dia semayang, dia pun mari syok. Tiga ke empat rakaat. Lalu dia ambil empat rakaat. Maka dia telah menipu daya agama dengan syubhat. Nah, ini ramai terjadi di kalangan kita. Tengah-tengah semayang, jadi dia ingat berapa rakaat. Betul tak? Ni benda biasa, rasa pelik lah. Nah, asal kita manusia, kita bukan malaikat. Betul tak? Kita manusia biasa. Batu tu Imam Mekah dia ingat. Ada. Bapa tu Imam Mekah dia ingat kot. Datuk Imam Mekah manusia. Dia bukan malaikat pada. Betul tak? Dia gitu. Tak pelik lah. Tok Imam Mekah tu, dia ingat ayat Quran dia. Ada kot. Dan kalau Tok Imam surat kita, dia ingat ayat. Biasa tu. Dia ingat ayat sejadah, baca sama. Dah tiap-tiap hari Jumaat dia, hari buah dia ingat. Ada kau. Dah sama marah kerja. Ni hari hak dia ingat surah sejadah. Allahu Rabbi. Jadi sekat. Ada kau dia ingat? Kalau dia ingat lepas sujud dah, tak apa. Sebelum sujud dia ingat. Tak apa, biarlah. Nak buat lagu mana. Ni ada kau makmu yang marah. Tak imam pun dia ingat. Biasa tu. Ini marah ke timang. Siapa pagi tu makan roti canai tak layak ke tu imam. Kita ingat surah jadah punya pasal. Apa yang menandang punya makmu. Biasa lah tu. Jadi bila kita dia ingat empat ke tiga, tiga ke empat, tiga ke empat. Maka jawab ulama-ulama, hendaklah kita ambil yang sikit. Ambil tiga. Kalau kita semayang Zuhur, semayang Sok, semayang Isyak, semayang yang empat rakaat, jadi kita waswah, jadi syok. Tiga ke empat, tiga ke empat, ambil tiga. Jadi bila ambil tiga, kita tambah satu rakaat. Bila tambah satu rakaat, yakin lagi? Yakinlah. Yakin kita nak. Al-yakin ya yutadu bisyak. Dan yakin, barang syok, dalih lawang. Pasal yakin ini, lebih kuat. Jangan ambil empat. Kalau semayang subuh, aku apa rakaat ni, dia ingat. Se kedua, ambil se. Mudah ya. Kalau semayang maghrib, tiga ke dua, ambil dua. Jadi bila ambil dua, tambah satu. Selesai masalah. Tiba-tiba kita pun beri salam siap berlaku dah semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari seorang makmum minta maaf abang. Abang kena tambah segi rakaat. Umpamanya. Kita lagu mana? Kita yakin ya? Kita yakin ya? Memang kita 4 rakaat ada. Mari di mana pula tegur-tegur aku tak? Saya tengok daripada belakang tadi abang semayang Zuhur 3 tadi. Patut segi tambah. Kita yakin ya? Kita memang yakin dah. Kalau yakin, tak salah yang. Tapi bila di mari tegur, abang-abang tadi tiga je, serakaat lagi kena tambah. Kita pun rasa, aku rasa dah tadi gitu. Tambah seri. Tambah satu lagi. Dengan syarat, nak tambah satu rakaat ni, hendaklah ada dua syarat. Yang pertama, tidak diselangi dengan tempoh yang sangat-sangat lama. Nampak? Orang mari tegur kita. Baik, abang rasa rakaat lagi tau. Tadi tiga baru. Kita pun, saya nampak tadi. Mu nampak tadi? Mu duduk mana? Aku duduk belakang tadi nampak mu tengok tiga rakaat tadi. Sungguh? Sungguh? Mu biar betul. Jadi panjang dah percakapan tu, jadi pak lah kena tambah. Kalau dia mari tegur, segera kita bangun, boleh satu rakaat. Atau syarat kedua, kata ulama-ulama, tidak kita lakukan perbuatan yang membatalkan semayang. Seumpama makan, seumpama buang air, dan seumpama dengan yang lain. Siapa kedai mamak tau. Baru sebilang kata, timang imam mayang tiga orang kat Aadi tau. Mayang so, dua keping roti telur bahan.
Faham lagi? Oh, tu kena tambah 3 dah lah. Tambah 4 dah lah. Tak boleh tambah 1 dah. Eh? Dia kata pasal apa? Dah makan minum kau. Nak? Dia gitu. Tapi ulama-ulama kata kalau yang mari beritahu kita itu, kita yakin dah. Tapi yang mari kabur ke kita tu bilangannya mutawatir. Bilangannya ramai. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, 5 orang dan ke atas. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan depan kita mari 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak semayang tadi, suhu baru 3. Kena tambah sikit. 5 orang mari. Nah, mana 5 orang atau 6 orang? Mana? Nak paling sikit 5 orang. Bilangan yang mutawatir. Nah, maka wajib kita tambah satu lagi rakaat. Kerana yang mari itu, yang melihat itu, bilangannya ramai. Tapi dengan syarat 5-5 orang itu, seorang yang juruh, seorang yang saleh, dipercayai. Nah, jangan 5-5 tu mak ngisyak. Atau orang isyak kan? Aku nampak empat orang, tiga orang, habis tu. Mu pun setimpi kuda nak tegur aku. Nah, nak lima orang tu, orang yang adil, orang yang baik, orang yang saleh. Nah, dia gitu.